Main UFC tapi hanya boleh menggunakan kaki. Lebih spesifiknya, gue bakal mencoba memenangkan fight hanya menggunakan leg kick. Di sini kita bakal mencoba di mode fight now dan kita juga bakal memakai fighter yang terkenal dengan tendangan kaki atau leg kicknya yang keras. Tentu saja Justin Gaethje. Bahkan Khabib aja, orang yang belum pernah kalah di UFC, mengakui hal tersebut. Pada saat pertemuan Khabib melawan Justin Gaethje, Khabib sempat terkena leg kick atau tendangan kaki dari Justin Gaethje dan dia mengakui powernya sangat-sangat keras. Jadi di sini kita bakal menggunakan Justin Gaethje dan gue bakal memakai 5 ronde dan juga bakal menggunakan difficulty hard. Kalau gue tidak bisa mendapatkan kemenangan di level hard, nanti bakal gue turunin. Tapi semoga bisa ya. Harusnya gue pede bisa menggunakan Justin Gaethje. Dan lawan yang bakal gue pilih adalah Michael Chandler. Kita akan masuk ke ronde kesatunya. Dan let's go. Ini percobaan pertama ya di difficulty hard. Gak tahu gue bisa apa enggak. Gue gak boleh melakukan tendangan ke perut, ke kepala, atau mungkin pukulan ke perut, ke kepala ya. Kalau gue melakukan hal itu, berarti gue bakal mengulang fightnya. Jadi gue hanya fokus ke tendangan kaki. Ntar cari timing. Seberapa keras sih tendangan dari Justin Gaethje? Duh, malah lawannya Michael Chandler lagi ya. Pressingnya ngeri banget. Oke, leg kick. Sabar. Good. Awas. Nice. Dia juga melakukan leg kick. Good. Tadi kita lakukan. Come on. Berjalan 1,5 menit. Kita masih mencari ruang untuk melandet tendangan kaki. Oh, astaga. Dia melakukan takedown. Jangan sampai gatel nih tangan gue untuk melakukan pukulan ya. Oke, defense. Ambil full guard. Nice. Bangun. Good. Terlalu jauh tendangan kaki, come on. Kenapa jadi grogi gue, hey. Aduh. Yuk, bisa. Leg kick, good, masuk. Tapi landednya kurang sempurna ya. 2,5 menit, ronde 1. Itu dia, oke. Tendangan pertama yang lumayan keras. Yang lainnya tadi tidak terlalu keras ya. Sekali lagi coba. Good, 2 kali masuk. Oh, masuk. Come on. Ah, di blocking udah. Sabar dulu. Dia udah fokus nahan. Tunggu dia lengah. Nice, ducking. Itu dia. Come on. Knockdown pertama dari tendangan kaki. Come on, Gaethje. Justin the highlight. Bangun. Jangan pukul, jangan sampai challenge-nya jadi diulang nih, jadi gagal. Masuk. Duh, jari gue gatel mau mencet tombol pukulan. 10 detik. Pokoknya tunggu dia lengah ya. Dia kalau agresif lengah biasanya. Oke, sabar. Satu kita dapat knockdown tadi ya dari tendangan kaki dan harusnya kita bisa nih berkembang nih. Semoga aja dia nggak beradaptasi dengan serangan kita dan nanti takutnya dia malah benar-benar fokus ke pertahanan kakinya. Semoga aja. Nah, ini dia replay. Boom. Let's go ronde 2. Please Michael Chandler, jangan fokus pertahanan kaki ya. Oh. Kaki kirinya dia udah merah. Kita cek ombak dulu nanti nih, pakai kaki kiri kita ya. Ntar kita cek ombak dulu. Wah, kenapa sekarang dia malah ngincer kaki kita? Oke, good. Seperti gue bilang tadi, dia melakukan tendangan tapi kita ngeblocking dan tentunya damage-nya ke dia ya. Good banget. Udah, sekali aja nanti dia fokus. Kecoh dulu. Good, itu dia. Permulaan yang bagus di ronde 2. Dia udah mulai fokus blocking, bro. Oops, tidak bisa. Dari tadi gue belum melakukan pukulan kan? You don't know when that leg kick
Oke, oke. Aduh, ini dia yang gue takutkan. Serangan atas dia mulai masuk. Ah, benar-benar dia udah adaptasi dengan serangan kita. Anjir, gimana ya? Tenang-tenang, tunggu dia lengah. Ini daripada kaki kanan kita terus nendang dan diblocking, kita yang kena damage, kita cek ombak dulu pakai kaki kiri kita nanti ya. Yuk, cek ombak. Oh, itu dia. Good, 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 good. Come on. Nice! Sisa 1 menit 55 detik di round kedua dan kita berhasil menyelesaikan challenge ya. Lumayan seru sih ya. Anjir. Set selebrasi dari Justin the Highlight Gaethje. Cuman agak susah karena kita nggak boleh menggunakan pukulan ya. Ya fair lah. Gue juga melawan AI walaupun difficulty-nya hard. Tapi gue nggak boleh melakukan pukulan ya. Tendangan ke betis sih.